dibawakan oleh Tim Bisos, Panitia Aula daripada Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif daripada Tim E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Sila tumpukan perhatian anda. Link sijil akan diberi di hujung siaran ini. Ayo, kita cetuskan kreatif minda reka cipta permainan DIY dalam segmen khas Buat Sendiri Apa Susah. Ahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami BSAS. Buat Sendiri Apa Susah. Permainan mahal, tak cukup duit, anak-anak buntu kebosanan. Akademi YouTuber Malaysia bersama anda mencipta permainan mudah, bermain sambil belajar. Seronok main bersama. Bermain menguji minda. Jangan ketinggalan bersama kami Buat Sendiri Apa Susah. Buat Sendiri Apa Susah. Baik, setiap Sabtu jam 5 petang, segmen Bisas menemani anda. Semanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, ahlan wa sahlan diucapkan kepada barisan pengurusan tertinggi Akademi YouTuber Guru Malaysia, rakan-rakan sahabat Ayu, warga pendidik, anak-anak didik yang dikasihi, para ibu bapa, seterusnya hadirin dan hadirat ke program segmen khas yang diberi nama Buat Sendiri Apa Susah atau ringkasannya BSAS dari Panitia Aula Akademi YouTuber Malaysia. Saya Ana Muallima Razia selaku moderator untuk program kita pada petang ini. Dan Muallima bertugas di Kampung Pendama, SK Kampung Pendama, Kelang, Selangor. Mana anak murid Muallima? Cuba type di live chat. Saya siapa, nama siapa, daripada kelas mana. Okey, seterusnya bersama-sama Muallima, sahabat Muallima yang dikasihi di konti. Yang pertama, Muallima Salwani daripada SK Pucung Indah, Selangor. Kaifa haluki ya Muallima? Alhamdulillah, ana bikhair. Ada tak anak murid Muallima pada hari ini? Cuba type di live chat. Ada tak? Muallima Salwani daripada Sekolah Kebangsaan Pucung Indah. Ada tak Pucung Indah? Share ya. Okey, seterusnya bersama kita Muallima Mariam. Dari SK Pasir Panjang, Sabak Bernam, Selangor. Kaifa haluki ya Muallima? Alhamdulillah, bi khair. Syukran Muallimah Razia. Ahlan wa sahlan. Selamat datang para penonton yang menonton siaran langsung ketika ini. Okey, kepada anak murid Muallimah Mariam, SK Pasir Panjang, ada tak? Boleh tulis di ruangan chat. Ajak lagi kawan-kawan, kenalan-kenalan untuk sama-sama luangkan masa petang ini bersama segmen Bisas. Okey, Muallimah Mariam. Seterusnya, Muallimah Zuraiza dari SK Pagar Besi, Kuala Nerus, Terengganu. Jauh. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua? Murid-murid Pagar Besi ada tak di sini? Okey, kalau ada boleh tulis dekat ruangan chat. Okey, murid-murid semua boleh share lagi supaya lebih ramai lagi kawan-kawan yang bersama kita pada petang ini. Okey, itu saja.
Okey, syukran Mu'alimah Zuraiza. Kita ada seorang lagi Mu'alimah kita tak dapat bersama dengan kita iaitu Mu'alimah Hafizan. Tak apa, kita sama-sama doakan segala urusan Mu'alimah Hafizan dipermudahkan Allah. Masya Allah, Mu'alimah segelap aje lah. Kenapa gelap ni ya? Ah, apa yang ada ni? Masya Allah, patutlah gelap. Tak nampak, baru terang. Okey. Okey, untuk makluman semua, kita sekarang bersiaran di 8 channel. Iaitu 8 channel Mu'alimah Razia, Mu'alimah Maryam, Mu'alimah Zuraiza, Mu'alimah Hafizan, Mu'alimah Salwani, Mu'alim Hazah dan Cikgu Zuli serta Akademi YouTuber. Jadi, adik-adik dan para penonton yang belum subscribe dan like, sila subscribe semua channel yang ada. Okey, jadi adik-adik, jom kita wawarkan kepada kawan-kawan, kaum keluarga dan kenalan rapat tentang program bisnes kita ni. Rugi dek kalau tak share. Banyak manfaat yang kita boleh sampaikan kepada kawan-kawan di luar sana. Tekan butang share, masuk dalam grup WhatsApp, grup Telegram, FB, mana-mana grup lah yang mana adik ada media apa? Medsos kan? Okey. Jadi pakat-pakat share agar semua sahabat handai dapat manfaatnya juga daripada program ini. Okey, setiap minggu pada hari Sabtu pukul 5 petang. Ha, para penonton, adik-adik sambil-sambil makan cekodok. Kalau kat Terengganu tu makan kopok leko lah. Biasa kan? Ya, Mu'alimah Zuraiza. Ya, yeah, memang sedap. Ya, sambil-sambil kita ngeteh. Ha, kalau orang kampung kata ngeteh. Tontonlah Bisas. Buat sendiri apa susah. Okey, insyaAllah kepada para penonton dan adik-adik semua, anak-anak semua akan dianugerahkan sijil dengan syarat adik-adik, tuan-tuan dan puan-puan menonton kesemua siri Bisas selama 10 minggu. Manakala untuk adik-adik yang setia menonton atau mengikuti kelas pada hari ini, adik-adik akan mendapat 3 mata kredit. Sistem mata kredit ini adalah sebagai penghargaan kepada adik-adik yang rajin dan setia mengikuti kelas-kelas live anjuran Akademi YouTuber. Pelbagai hadiah boleh ditebus melalui pengumpulan mata kredit tersebut. Hadiah apa? Nak tahu? Jom layari portal Akademi YouTuber iaitu www.youtubermalaysia.com. Okey, caranya ialah adik-adik perlu klik dan pada link yang akan diberikan pada penghujung kelas dengan memasukkan username presenter dan 5 digit kod yang akan diberi secara berperingkat. Okey, adik-adik, bukan sahaja klaim kredit. Adik-adik nak tahu tak? Bisas pun ada sediakan hadiah. Betul tak Mu'alimah Maryam? Betul. Ha. Lepas tu kan hadiah-hadiah kita setiap mingguan pun ada dan hadiah terkumpul pun ada. Jadi nanti kan kekal bersama kita setiap minggu kan Mu'alimah Razia? Untunglah adik-adik dapat buat mainan sendiri, dapat hadiah pula. Ha, pada masa yang sama dapat perkembangkan perkembangan minda adik-adik. Ha, kita akan sediakan hadiah mingguan dan hadiah yang paling wow di penghujung siaran di mana hadiah terkumpul. Kita akan melihat siapa juara kreatif minda bagi segmen Bisas. Kita akan sediakan piala. Betul tak Mu'alimah Salwani? Betul, betul. Kita ada istimewa itu hadiah piala. Okey. Dan kita juga akan memberi hadiah kepada peserta yang committed menghasilkan, menghantar hasil kreatif setiap minggu di dalam channel Telegram Bisas. Siapa yang belum masuk channel Telegram Bisas, cepat-cepat masuk. Ya, nanti Mu'alimah Zuraiza akan pastekan, letak link channel Telegram Bisas di ruangan chat. Okey. Mesti adik-adik semua sudah tertanti dan tertunggu-tunggu apakah permainan DIY
do it yourself, iaitu ataupun buat sendiri yang akan dipersembahkan pada hari ini. Sebelum itu, Mu'alimah hendak memberikan kod yang pertama untuk segmen khas pada petang ini. Okey, adik-adik, sedia catat di dalam buku catatan. Jangan tulis di ruangan chat, mamno, ditegah sama sekali. Okey, untuk kod yang pertama adalah huruf A. Huruf A. Huruf A. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, saya mempersilakan Mu'alimah Salwani untuk membentangkan apakah permainan istimewa yang akan kita pelajari pada hari ini. Okey, dipersilakan Mu'alimah Salwani. Okey, terima kasih kepada moderator Mu'alimah Raziah. Kepada sahabat-sahabat Mu'alimah di Konti, Mu'alimah Maryam dan kontrol house Mu'alimah Zuraiza. Harap-harap Mu'alimah nampak ya. Adik-adik nampak Mu'alimah tak? Kan rasanya ni sebab kita dah petang kan, nampak gelap ya. Kan? Okey. Iya. Yeah. Ha, ini baru nampak. Oi, bertukar cermin mata pula dah Mu'alimah Salwani. Okey, adik-adik. Okey, cermin mata. Okey, okay, kepada adik-adik, terima kasih. Terima kasih banyak-banyak yang sudi hadir pada petang ini. Kita sama-sama memeriahkan lagi segmen khas daripada Panitia Aula dan guru-guru daripada Akademi YouTuber Malaysia. Okey, syukran jazilan. Apa khabar adik-adik di luar sana? Mesti nak tahu apa aktiviti untuk petang-petang ini ya. Okey, sedia semua ya adik-adik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala ali washabbi ajmain. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey adik-adik, mak ayah, abang adik, kakak, semua pak cik, mak cik, ajak-ajak share semua kami punya segmen ya. Okey, kita kita mulakan, nanti saya share screen sekejap. Okey, Mu'alimah Zuraiza, Mu'alimah Zuraiza boleh share screen. Okey, alhamdulillah. Inilah segmen kami. Segmen Bisas, buat sendiri apa susah. Yang akan bersiaran selama 10 minggu pada waktu dan hari yang sama. Sabtu 5 petang. Kami semua berlima ya. Kita tidak bersama dengan Mu'alimah Hafizan hari ini kerana ayahnya sakit. Kita doakan semoga ayah beliau pulih seperti sedia kala. Okey, alhamdulillah. Okey, adik-adik dah bersedia ke dekat konti? Dekat konti pula. Dekat konti memang dah bersedia dah semua Mu'alimah. Dekat luar sana, jom. Okey. Kita tengok apakah objektif BSAS. Buat sendiri apa susah. Okey, objektif yang pertama, kami nak berkongsi ilmu keibubapaan untuk membina keluarga yang bahagia. Okey. Yang kedua, membantu ibu bapa merangsang perkembangan minda anak-anak dengan permainan DIY. Okey, setiap minggu kami menyediakan permainan DIY yang bukan saja-sajalah untuk kita buat saja-saja kan. Tapi ada impak dia. Okey, yang ketiga, untuk melahirkan minda kreatif di kalangan anak-anak dan mampu mengaktifkan sel psikomotor anak-anak. Okey, psikomotor itu pergerakan tubuh badan anak lah. Tak adalah anak-anak asyik dekat bermain gadget 24 hours.
Okey. Yeah. Tapi tapi kalau untuk kelas tuition ke untuk segmen bisnes ni tak apa menghadap handphone dan ataupun TV satu ataupun jam laptop ya. Ya, Mak Lima. Okey, betul betul betul. Untuk menuntut sebab, ilmu tak apa. Kalau main game no objek, no no. Kan, objektif kita juga nak larikan daripada gadget sebenarnya. Okey. Kebaikan permainan kepada kanak-kanak. Sekarang banyak permainan yang online kan? Mak Lima ada, Mak Lima Razia ada permainan online apa kat telefon? Memang tak ada. Mak Lima dekat handphone Mak Lima penuh dengan aplikasi. Nak buat video. Untuk semuanya kan, untuk anak-anak, untuk adik-adik dan murid-murid. Okay, kalau tengok telefon anak penuh dengan aplikasi mainan. Okey. Kebaikan permainan kepada kanak-kanak yang pertama, bermain dapat membantu kanak-kanak dari segi pembelajaran serta perkembangan psikomotor mereka lah. Okey. Yang kedua, penting untuk pembentukan fikiran dan pembangunan minda. Okey, kami bagi permainan yang boleh anak-anak berfikir. Anak-anak nak buat macam ni ataupun nak buat dengan kreativiti masing-masing. Okay, yang ketiga, permainan sebagai alat bantu untuk mengasah kemahiran di samping mengasah bakat terpendam. Kadang-kadang kita tak tahu anak kita ni boleh melukis dengan cantik kan. Kita tengok bagi dekat sekolah tu bagi je pensel warna, beli je pensel warna. Tapi dekat sekolah, cikgu je tengok bakat anak-anak ni. Tapi dekat rumah. Memang Salwani. Ni cikgu-cikgu ni macam cikgu Mak, dia kata saya ada Kahoot je permainan, aplikasi permainan tu Quizzes. Itu Quiz kan? Itu permainan minda Quizzes yang bagus untuk anak. Ya. Okay, yang keempat, permainan yang baik bukanlah sekadar menyeronokkan, malah ia juga memberi banyak manfaat untuk kanak-kanak. Kadang-kadang boleh juga kita install permainan dekat telefon tetapi kita pilihlah. Pilih permainan yang tak perlukan keluarkan duit yang banyak. Ada yang minggu lepas ada terbaca satu berita tu kan. Anaknya dia tengok dia punya account number tu, amount account tu hilang 2000 lebih. Tengok-tengok anak dia buat beli something dalam dia punya Dia berbayar, game berbayar. Kadang-kadang nak beli pistol tu pun kena beli kan. Itu dah tahap ketagih itu, tu, kan? Ya, itu rakyat biasa. Ada juga anak artis tu 26,000 ke tak silap saya. Okey, pembaziran. Tapi kami kami daripada segmen bisa tidak perlu keluarkan duit yang banyak untuk buat permainan DIY. Sebab DIY, do it yourself. Yourself. Bukan do it yourself. do it yourself. Betul. Okey. Begitulah. Alhamdulillah. Begitulah penerangan daripada Mak Alima Salwani tentang objektif BSAS ataupun kita panggil BSAS. Jadi untuk pada penonton pada petang ini, sama-sama kita mendengarkan sedikit tips keluarga bahagia yang akan disampaikan oleh Mu'alimah Maryam. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mu'alimah Razia. Terima kasih Mu'alimah Salwani. Okey, baiklah. Sedikit tips untuk hari ini. Okey, sebenarnya sebagai nasihat jugalah untuk diri sendiri dan juga untuk para penonton di luar sana. Okey, baiklah. Sebelum saya berikan tips, okay, saya timbulkan satu persoalan. Ini khas untuk ibu bapa lah. Ibu bapa di luar sana, pernah tak kita cakap sesuatu ataupun kita janjikan sesuatu kepada anak kita tapi kita tak laksanakan? Contohnya macam mana? Anak kita contoh minta, "Mama, kakak nak aiskrim lah." Kita ni tengah sibuk kan? Kita cakap, mulut kita ni senang je kita cakap, "Oh, nanti mau petang mama beli."
Ah, tapi sampai ke malam aiskrim tak muncul tiba. Sampai esok aiskrim tak muncul tiba, kan? Ataupun kita janjikan sesuatu kepada anak kita. Along, jom tolong ayah. Nanti basuh kereta, lepas habis basuh kereta, ayah berikan mainan robot. Anak kita ni kan punya semangat ni. Keluar bawa baldi, bawa apa, bawa span kan. Tolong basuh kereta. Habis basuh kereta, sampai tahun depan robot pun tak muncul. Ah, kan. Ada tak berlaku di kalangan kita? Kadang-kadang mulut kita ni kan senang je kita janji. Kita nak beri tapi kita tak beri. Jadi sebenarnya kalau kita janji, kita kata sesuatu, pastikan kita tunaikan. Sebab apa? Sebab ini ialah salah satu cara macam mana anak kita menaruh kepercayaan kepada kita. Ha, kalau kita tak buat, kita cakap kita tak buat, kita janji kita tak tunaikan, anak-anak akan hilang kepercayaan. Okey, itu sahaja Mak Alimah Razia. Betul Mak Alimah Mariam. Kadang-kadang kita tak sedar tetapi anak-anak dia mengharap dan pegang kata-kata janji ibu. Bila sampai masa ibu bapa tak tunaikan, anak-anak kecewa. Jadi selepas ni Mak Alimah Maklumah, Razia tu ada salah seorang penonton kita tu, dia cakap saya selalu kena, ha, kan nampak kesian kan. Ha. Betul. Kalau boleh kecewa, jangan boleh Razia. Sekarang pun tak boleh nak berjanji ni juga kan, bila sebab banyak beli barang dekat Shopee kan. Kadang-kadang cakap okey nanti mak belikan. Hari-hari duk tengok telefon. Mana ada? Mana ada? jadi intibalah untuk kita, kami ni ya, sebagai ibu dan ibu-ibu dan bapa luar sana, jika hendak mengutarakan janji tu, biarlah janji tu yang kita boleh tunaikan supaya anak-anak tidak kecewa. Betul tak Maklumah Mariam? Ya, betul. Kadang-kadang kita janji nak masakkan mi goreng pun kadang kita tak buat kan. Anak minta mama hari ni nak makan mi goreng. Besoklah. Sekali besok pun tak buat kan. Ni untuk diri saya sendirilah juga kan. Jadi kita ambil tiba. Okey, terima kasih Mak Alimah Mariam di atas tips untuk keluarga bahagia supaya perasaan kita di dalam satu rumah sentiasa mekar, mewangi, berbunga-bunga, tak ada rasa kecewa. Okey. Jadi tanpa buang masa, kita teruskan bersama Maklumah Salwani. Tak sabar dah nak tengok video adik-adik yang telah hantar ni. Betul tak Maklumah Salwani? Okey, terus pada Maklumah Salwani. Maklumah Reza, kalau macam tu kan, tak boleh berjanji, macam mana nak buat? Kena cakap apa Maklumah? Macam mana nak buat? Kadang-kadang nak diam ke? Kadang banyak juga diam. Satu sebut insya Allah. Insya Allah kalau mama berlaku ke lapangan, ada duit, kita cakap berkata gitulah. Jangan janji terus esok petang. Kita insya Allah. Kalau tak dapat petang, kalau kita tahu kan kita tak dapat buat, kita beritahu awal-awal. Betul tak? Kan Maklumah Razia. Betul. Kan nak keluar petang hujan pula. Okey, Maklumah Salwani, kita teruskan. Adik-adik kita tak sabar ni nak tahu apa benda permainan kita pada petang ni. Okey, jom kita tengok. Okey, siapa ingat permainan untuk 3 siri yang lepas? Cuba type dekat chat tu. Siapa ingat? Kami segmen kami dah bersiaran 3 siri sebelum ni. Jadi siapa-siapa yang tak pernah tengok lagi apa itu Besides, boleh tengok dekat kami punya YouTube channel. Okey, tengok dekat situ. Yang minggu-minggu lepas kita dah buat. Okey. Permainan yang pertama. Okey, siapa boleh jawab ni? Maklumah Reza. Siapa cepat? Siapa? Mana ada adik kita yang cepat tulis ni? Type ada tak? Chat. Apa yang pertama? Nazrin kata weligik. Weligik ni minggu ke? Weligik. Okey. Yang ni yang pertama. Pingpong. Ya, ada intan. Ada intan sebut pingpong belon. Okey. Permainan yang kedua. Apa dia? Ini musim Wan Ahmad Isyad kata mini soccer.
Nini suka game. Tanya kepada Itali. Oh, okay. yang ketiga, inilah kita panggil Wolegit. Apa? Maklumlah Zuraiza. Wolegit. Okay. Wolegit. Ini Wolegit. Ada berbunyi dah Maklumlah Zuraiza. Okay. Ini adalah semua permainan yang adik-adik buat dan letak dalam grup Telegram. Okay. Wah, nanti nampak kreatif lah Mak Alimah Salwan ni. Nampak memang. Gambar adik-adik kita Wolegit tu cantik-cantik dan kreatif. Lebih hebat daripada kami punya. Okay. Kita buat yang asas saja. Itu kata anak-anak ni dia kreatif. Cuma kita sebagai ibu bapa yang bagi bahan, bagi tunjuk video kami, tunjuk tengok video ni macam mana nak buat, kan? Aha. Betul. Alamak, nak tengok tak video adik-adik yang dah buat? Okay, jom. Saya Alfa Denis binti Mama Fadli. Saya tahun 5. Hari ini aku nak buat Wolegit. Ini apa punya? Ini adalah Wolegit untuk usaha-usaha di dalam grup BSAS. Buat sendiri apa susah. Jadi ini untuk kenangan untuk Denis. Kenangan untuk kami. Kami akan simpan supaya kami akan ingat usaha-usaha di konti. Nama saya Adik Denis umur 8 tahun. Dan ini adik saya Adam Denis umur 5 tahun. Hari ini kita ingin buat Wolegit. Bahan yang diperlukan ialah lidi untuk tebuk lubang, kertas biligi yang sudah dipin, kertas warna sebagai hiasan, gam, gunting, benang, pen. Adam tu dia. Saya suka main ni. Wah. Tahniah kepada adik Alfa, adik Arif dan adik Adam. Terbaiklah kreatif siap ada apa tu? Maklimah Mariam dekat dia punya Wolegit tu. Ada rambu-rambu. Dia ada buat rambu-rambu. Ha, dia ada buat apa? Bahan tambahan lagi kan? Siap ada gambar kita lagi. Pusing-pusinglah kita, pening. Okey, ada lagi tak video kita nak tunjuk pada adik-adik? Kita ada lagi, ada tiga orang adik. Ya, kita gabungkan video dia, kita lihat sama-sama kreativiti adik-adik kita. Jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nazrin bin Muhammad Nazrin dari Sekolah Kebangsaan Kampung Bernama dari kelas 6 Belian. Ini pula adik saya Zina Nadia binti Muhammad Nazrin dari Sekolah Kebangsaan Kampung Bernama dari kelas 3 dan 2. Hari ini saya dengan adik saya untuk membentangkan tentang projek Wolegit dalam segmen Buat Sendiri
apa susah. Pada minggu yang lepas, Saza-Saza di konti meminta kepada saya untuk buat miliki kekasih. Hari ini saya telah membuatnya. Dan bahan-bahan yang digunakan ialah penutup botol, kertas cardboard, kertas yang ditulis serta tali. Gigi ini boleh bermain seramai 2 orang ataupun 1 orang. Hari ini saya ingin menunjukkan cara bermainnya secara 2 orang. Jom bangunnya ke dalam tangan kita. Kemudian kita tegangkan dia. Kita tegangkan dia. Kita tarik, kita lepas dulu. Kita tarik balik. Kemudian sampai lagi buat kunyit. Kita tarik. Dengar. Sekian, terima kasih. We're lagi daripada Ivan dan Sumaya. Terima kasih kerana sudi menonton. Yang benar, Ivan dan Sumaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Nasya binti Adil dari Sekolah Kebangsaan Kampung Penama ingin menunjukkan bilik yang saya telah siap. Jom main. Sendiri apa susah kan? Wah, buat sendiri apa susah? Ha, nampak adik-adik kita dah pandai dah sebut buat sendiri apa susah. Nampak tak tadi Maklimah Salwani? Adik Arfa dengan adik beradik dia main. Adik Nazril pun dengan adik dia. Adik Ifan pun dengan adik dia Sumaya. Siapa ni Intan dia tak ada adik sebab dia bongsu. Okey, dia permainan kami main bukan abang. Dia bukan untuk apa sekolah rendah tapi sekolah menengah pun seisi keluarga. Okey. Ada kita dah tengok video adik-adik yang lepas. Okey. Jadi adik-adik yang kita tayangkan video pada minggu ini, tunggu hadiah yang akan kami kirim. Minggu lepas dia dah on the way kan Maulana Salwani. Minggu lepas dia hadiah dalam perjalanan ke tempat di rumah. Adik-adik yang dapat tu tunggu je. Minggu ni kita akan hantar juga. Okey, terima kasih. Okey, untuk segmen hari ini, segmen yang keempat, apakah permainan seterusnya? Jom kita tengok. Kalau tengok pada tengok pada tajuk yang dekat kami punya YouTube channel tu, apa dia? Flick game. Apakah maksud flick game tu? Mak Alimah Mariam, maksud flick game? Cuba tengok ni. Apa ni? Dalam bahasa Melayu, jari. Jari. Ni kan, jari kan, jentik. Kita nak jentik. Tetapi mesti adik dah terbayang dah jentik. Oh, mesti jentik botol. Mesti permainan apa? Mesti permainan kerem. Kerem pun jentik juga kan? Jom kita tengok. Okey, kita mestilah tengok bahan dulu nak buat kan? Ni Mak Alimarus kata ni sakit kena jentik nanti. Confirm. Okay, teruskan Mak Limah. Kalau kita zaman dulu, kita main jentik botol. Okay, bahan yang pertama.
Aiwah, perasan tak Mualimah adik-adik di konti sepanjang 4 minggu terpasuk hari ini semua kami semua menggunakan kotak bahan utama. Ya, sebab apa senanglah dapat kan. Okey. Kotak untuk minggu ni, kotak kami sarankan bukan menggunakan kepingan kotak lah. Dia ada satu kotak. Kita perlukan satu kotak. Keseluruhan kotak tu kita akan gunakan nanti. Okey, bahan yang kedua. Alih. Okey, bahan yang kedua ialah spaghetti. Macam behon je. Behon pula. Okey, ini bahan yang kedua ialah getah. Ni Mak Alimah selalu bawa getah ikat dekat tangan ni. Ikat buat apa? Ikat rambut. Biasalah ikat getah. Okey adik-adik jangan bimbang. Getah yang Mak Alimah tunjuk ni banyak sangat. Tapi kita nak guna sikit saja. Tak lebih pada 10 pun. 5 pun tak lebih. Okey. Bahan yang ketiga. Ini bahan asas lah yang Kak Umar mesti ada sekarang. Okey, gam, gunting, pisau, selotip. Okey, ini mesti ada bahan asas. Okey, bahan yang keempat. Okey, ini adalah bahan tambahan juga. Okey, sekiranya tak ada pun tak apa. Okey, ini tapi sekarang kebanyakan rumah ada lah kan. Okay. Alatan mewarna. Okay. Tak kisahlah nak guna warna apa, warna air ke warna color. Okay. Alamak. Air kopi. Ini bahan air kopi. Untuk apa air kopi ni? Malima Raja. Sambil-sambil buat tu minum air kopi. Buat air kopi dulu ya. Okey, selingan saja petang-petang ini. Okey. Yeah. Okey, ada soalan tak untuk adik-adik? Agak-agaknya adik boleh teka ke? Apakah permainan untuk minggu ni? Mualimah Salwani. Okey, sebelum kita teruskan, Mualimah Razia nak bagi kod kedua lah untuk adik-adik. Kod kedua hari ini. Okey, adik-adik, kod kedua pada hari petang ini ialah Wahid. Nombor satu. Tadi kod pertama dah sebut. Ini kod kedua nombor satu. Okey, teruskan Mualimah Salwani. Okey, itu saja. Oh, tak ada iklan ya? Tak ada. Okey, tak ada. Tak apa. Iklan tadi kita dah minum air kopi. Okey, ada soalan adik-adik nak tanya. Apakah? Kalau kita tengok kan, bahan dia, ini bahan alatan semua. Tapi bahan asas dia, kotak, getah. Ini bahan asas lah, bahan-bahan biasa. Okey, agak-agak ada soalan adik nak bagi tahu apakah permainan sebenar yang kami nak tunjuk pada hari ini? Ada tak? Masih-masih tak sabar nak tunggu. Kalau tengok kotak ya, kotak-kotak dengan getah. Macam mana kita nak jentik? Kan? Macam mana ya? Agak-agaknya itu pun boleh pistol. Ingat tak kita buat pistol, bentuk pistol, lepas tu kita pun guna apa? Getah tu kita buat jentik. Boleh juga kan? Boleh juga. Tapi dulu Mualimah Salwani, getah saya jentik ni. Cicak. Ambil getah, tarik, tak. Jentik cicak. Tapi kotak tu nak buat apa? Nak bubur cicak pula. Tak ada cicak. Cicak ya. Tak ada cicak. Okey. Tak sabar ya. Adalah adik-adik tak sabar lah nak tahu apa. Macam mana cara buatnya. Ada tak adik-adik yang tahu apakah permainan seterusnya permainan yang tak ada, tak boleh nak agak. Dia orang dapat agak air kopi je. Nak buat apa sekarang air kopi? Air kopi tu adik-adik,
Maklum masa awal ni saja je sambil buat mainan tu sambil minum air kopi. Oh, sepatutnya Mak Alimah letak apa KFC ke kan, McDonald's ke macam tu kan. Okey. Oh, okay. Jom tonton cara nak buatnya. Jom. Tengok betul. Jom, adik. Kita tengok cara nak buat. Bahan pertama, kotak sederhana besar telah dipotong kurang 5 cm. Bahan yang kedua ialah kepingan kotak yang telah dilukis bentuk bulatan. Bahan yang ketiga ialah pisau atau gunting. Bahan yang keempat, masking tape atau pita pelekat. Yang kelima, getah. Dan yang keenam, kepingan kotak yang telah dipotong mengikut ketinggian gelanggang untuk diletakkan di bahagian tengah. Mula-mula kita perlu potong kedua sisi gelanggang untuk kita masukkan penghadang di bahagian tengah. Potong bawah penghadang supaya buah boleh masuk. Dah siap gelanggang. Seterusnya, potong kepingan kotak yang telah dilukis bentuk bulatan. Ulang proses sehingga mendapat jumlah kepingan bulatan yang mencukupi. Seterusnya, kepingan bulatan ini ditindan menjadi dua dan dilekatkan dengan masking tape atau pita pelekat. Seterusnya, buah ini bolehlah dilukis atau diwarnakan mengikut kreativiti masing-masing. Proses seterusnya, kita perlu menebuk lubang untuk kita masukkan getah sebagai sokongan untuk menembak buah. Buat juga lubang dan masukkan getah pada arah bertentangan. Dah siap. Tada! Inilah gelanggang flick game kita. Selamat mencuba. Tada! Tak sabar nak mencuba ni, Mak Limah Salwan ni. itulah cara nak buat dia. Okey, faham tak? Mak Limah? Adik-adik kita faham tak cara nak buat tu? Ada faham tak? Nanti siapa yang tak faham, boleh ulang balik video ni, tengok semula. Tapi macam mana cara mainnya ya, Mak Limah Salwan ni? Okey, cara main dia senang saja. Okey, jom kita tengok cara nak main. Best. Thank you.
Wow, lajunya tangan dia menjentik. Ah, rupa-rupanya kita jentik guna getah. Aha. Yalah. Dia ada saingan nanti. Siapa jari dia paling cepat menjentik dan kosong gelanggang dia. Ya, Mu'alimah Salwani. Ya, betul. Okey, cuba kita dengar Mu'alimah Maryam. Ya, Mu'alimah Salwani. Pengalaman dia. Okey, kepada adik-adik dan para ibu bapa sekalian, jom kita dengar apakah pengalaman Mu'alimah Maryam yang buat tu. Dan pengalaman eksperimenlah kepada anak-anak Mu'alimah Maryam dari segi perkembangan minda anak-anak Mu'alimah Maryam. Jom kita dengar. Okey, dipersilakan Mu'alimah Maryam. Okey, terima kasih Mu'alimah Razia. Okey, baiklah adik-adik yang sedang menonton, para penonton ibu bapa. Untuk flip game ni, okay, gelanggang tu bergantung kepada kita. Semakin besar gelanggang tu, semakin banyak buah kita boleh letak. Kalau gelanggang kita kecil, jangan letak buah banyak. Macam tadi Mu'alimah Maryam letak 7. 7 kanan, 7 kiri. Jumlah buah dia mesti sama. Siapa yang boleh kosongkan gelanggang dia dulu, maka dialah pemenangnya. Okey, baiklah. Okey, untuk untuk buah tadi tu, kalau buahnya lagi banyak, maka cabarannya lebih tinggi. Cabarannya lebih hebatlah sebab kita perlukan masa yang lebih lama untuk kita kosongkan gelanggang. Okey, baiklah adik-adik, para ibu bapa, penonton. Okey, dari segi rangsangan pula, secara kesimpulannya, permainan flip game ni, okey, ada tiga perkembangan ataupun rangsangan terhadap anak-anak kita. Pertama, rangsangan ataupun perkembangan dari segi minda. Kenapa? Sebab kita kena fokus. Kita kena fokus buah tu nak masuk lubang dia cuma satu je. Kan? Lubangnya cuma satu, kongsi dua-dua orang. Kita kena fokus, kita kena cari peluang time bila lawan kita tu dia berhenti. Kan? Berhenti beberapa saat, so kita kena tembak. Time dia tak tembak buah tu, kita kena tembak. Okay, itu fokus yang pertama. Dari segi rangsangan minda. Yang kedua, psikomotor tangan. Siapa yang dia tembak tangan dia, semakin laju tangan dia menembak menjentik tu, maka semakin tinggi peluang dia untuk menang. Okey, kat sini siapa cepat dia menang. Pat-pat siku lipat, siapa cepat dia dapat apa, dapat menang lah. Okey, baiklah, yang ketiga, itu tadi pertama perkembangan minda, kedua psikomotor, dan yang ketiga apa dia tahu? Emosi. Kenapa Mu'alimah Maryam cakap emosi? Sebab siapa yang dia main dengan tenang, dia boleh menang. Sebab apa tahu? Sebab okey, kalau para penonton perasan kan, masa awal video tadi tu, masa mula-mula tu nampak tak, sebab ni anak Mu'alimah, abang dan adik. Jadi adik ni dah hampir menang dah. Tinggal 3 je buah dia. Kan? Dah penuh dah gelanggang abang tu. Tapi abang dia ni sangat relax. Dia dapat momentum. Dapat momentum. Okay, lepas tu dia laju tangan dia. Dia boleh kejar balik. Jadi dia boleh menang. Padahal pada permulaan tu adik dia dah mendahului, cuma tinggal 3 buah. Tapi disebabkan abang dia relax, bertenang, dia tak kalut. Relax, direct. Jadi emosinya kena stabil kan? Stabil, okay, jadi betul. Dia boleh kejar dan akhirnya dialah pemenangnya. Okey, itu saja. Oh, nampak tak kat situ adik-adik? Apa-apa yang kita buat, jangan awal-awal dah mengaku kalah. Betul tak Mu'alimah Maryam? Ya, betul. Yeah. Kita selagi belum habis buah tu, selagi kita boleh menjentik, kita jentik. Pasti akan ada kejayaan selepas itu. Okey, terima kasih Mu'alimah Maryam. Terbaik ya. Bersama. Adik-adik lagi boleh buat dengan baik. Tadi Mu'alimah nampak adik Nazrul kata dia nak buat yang gergasi. Masya Allah. Hari tu mini soccer game atuk dia buat yang besar dah. Lepas tu World League pun dia buat yang besar. Ni dia kata nak buat yang gergasi pula. Tertunggu je lah hasil adik Nazrul. Lepas tu Mu'alimah Iza kata siapa yang jentik laju-laju tu nanti lama-lama jari boleh kurus. Tapi tak maulah jari je kurus, badan tak kurus ya. Okey, terima kasih Mu'alimah Maryam.
Jadi sebelum kita meneruskan, Walimah nak bagi kod yang ketiga. Ya, adik-adik sedia? Kod yang ketiga untuk segmen khas petang ini ialah arba'ah. Nombor empat. Nombor empat. Okey, tak apa buang masa, kita teruskan kepada Mu'alimah Salwani. Okey, Mu'alimah Razia, kalau pasal jari kurus tu rasa saya pun nak kena main lah. Kan? Oh. Kita payah jari kurus, kita jari kita kekuatan jari tu. Ha, psikomotor jari tu penting. Okey, adik-adik. Okay. Jom naik konti. Okey, jom kita naik konti. Kita main game lah kejap kan. Dah penat-penat kita dah fikir apalah permainan kali ni. Okey. Okay. Maklumat Syuraiza, sila pastekan link simjat dekat okay. Live chat. Pada adik-adik seperti biasa, nak naik ke konti, pastikan kamera dan mikrofon berfungsi dengan baik. Barulah menekan link yang akan diberikan di ruang chat. Okey, Maklumat Zuraiza dah letak link di ruangan chat. Tekan yang cepat masuk, cepat masuk. Okey, ramai-ramai pun tak apa, dua orang sekali masuk. Pastikan sound YouTube telah dimutekan pada speaker untuk elak suara bergema dan suara double. Murid perempuan, pastikan bertudung. Okey, kita dah ada dah. Murid Salam. Apa tu dah dah. Waalaikumsalam. Siapakah di sana? Mak Nazrin, Mak Nazrin dari Sekolah Kebangsaan Kampung Bernama dari kelas 6 Berlian. Inilah okay. Murid Mu'alimah yang menghasilkan semua permainan dia semuanya gegasi-gegasi, giant-giant. Ya. Yeah? Okey, okay. Tak apa buang masa Mu'alimah Nazrin. Mu'alimah Nazrin kenapa nak tunjuk okay, permainan yang dia buat tu ke? Nek. Oh, nampak tu. Semua nampak tak? Okey, tahniah ya. Kita besarkan ya? Sekejap. Kita besarkan dia sekejap. Nak tunjukkan dia punya tu. Okey. Nak Nazril. Mana Nazril? Kita tunjukkan Nazril punya tu. Okey, Nazril. Itu dia. Tahniah Nazril. Semua bagi tepukan kepada Nazril. Nanti kalau ada masa kita suruh Nazir main. Cepat masa tak banyak ya. Okey, kita terus dengan soalan. Okey, adik Nazrin, saya Mu'alimah akan putarkan. Cuba teka saja. Yeah baby. Cuba jawab apakah nama benda ini? Kalau tak tahu malu Nazrin. apa dia? Gum. Ya. Gum. Glue stick. Okey, Tania, terima kasih. Okey, terima kasih Nazrin. Nanti kalau ada masa sama. Kita boleh main semula. Sama. Okey. Okey, okay, terusnya adik. Kita putar-putar okay. Hari ini. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Kenal suara ini. Siapakah dia? Saya Nur Fasiah binti Rahmat dari Sekolah Kebangsaan Kampung Pendamat. Woi, nampak tak anak murid siapa ni? Berlumba-lumba naik konti. Okey, Mu'alimah. Mu'alimah Salwan ni, boleh mulakan permainan okay. Kita? Boleh mulakan dah. Fasiah. Tengok betul-betul. Yeah, baby. Wah, okey. Namakan permainan ini. Pimpong belon. Wah, ni mesti peminat bisas kan? Okey, betul. Pimpong belon. Okey, terima kasih. Fasihah depan ni boleh hantar Fasihah dekat channel Telegram Bisas ya? Ya. Yeah. Yang pimpong belon saya dah hantar. Okey. Okey. Okay. Seterusnya. Terima kasih Fasihah. Siapakah ini? Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kenal tak suara ni Mu'alimah Salwan ni? Assalamualaikum. Kenal, The Danish Team. The Danish Team. Arfa ada, Arif ada, Adam pun ada. Okey, kita main. Okey, kita minta Adam.
Adam yang kena jawab. Okey, Adam. Cuba jawab apa nama benda ini? Gunting. Apa gunting dalam bahasa Inggeris? Bahasa Inggeris dia apa? Scissors. Oh, apa scissor dalam bahasa Arab? Apa dalam bahasa Arab? Bahasa Arab pula. Bahasa Arab? Atau bikol stun. Okey, Tania adik. Okey, okay, kita ambil soalan lagi. Dua jap-jap. Oh, tadi adik-adik ada lagi tunjuk tadi ya. Ha. Okey, seorang lagi. Dah turun ya. Okey. Dah turun ke? Tak apa. Ada lagi tak? Okay. Adik dikonti. Jap-jap. Okey, assalamualaikum. Assalamualaikum. Tadi ya. Assalamualaikum. Siapa di sana? Nama saya Nur Aisyah Balkis dari SK Pendama. Oh, adik Aisyah Balkis. Daripada mana tadi? Kuat sikit. Dari SK Kampung Pendama. Nama saya Nur Aisyah Balkis dari SK Kampung Pendama. Adik Aisyah Balkis. Nama dia Mu'alimah Razia lagi. Baguslah ada adik Mu'alimah ni. Anak-anak dari SK Kampung Pendama. Matikan YouTube. Matikan YouTube dulu. Okay. Boleh? Boleh jawab? Soalan? Boleh. Yeah, baby. Okey, adik Bakir boleh tak? Apakah permainan ni? Nama dia? Wiligit. Wiligit. Betul dah, Wiligit. Pandai-pandai lah anak murid Mu'alimah Razia ni kan? Aisyah. Okey, terima kasih. Hantar mainan dalam grup ya. Okey, terima kasih Aisyah. Okey, ada lagi tak? Kita naikkan lagi ni. Ada. Siapa di sana? Waalaikumsalam. Adik Syam ya nama? Ya, Mu'alimah. Alhamdulillah. Okey, kita cuba teka seterusnya. Yeah, baby. Alah. Apakah benda ni? Kotak. Semua kat rumah ada kotak lah. Okey, Tania. Aisyah ada kotak tak? Adik Aisyah ada kotak kat rumah? Ada banyak. Nanti buat permainan, hantar ke channel Telegram Bisas ya. Mana tahu boleh dapat hadiah. Okey, Ustazah. Okey, terima kasih. Okay. Ada lagi ke? Ada lagi tak? Boleh. Last ke? Nah, last. Yang terakhir boleh. Dah tak ada dah? Ada lagi. Okay. Dah tak ada dah. Okey. Terima kasih. Okey. Terima kasih adik-adik. Alhamdulillah. Mu'alimah Salwani. Sebelum Mu'alimah Salwani teruskan, saya nak bagi kod yang keempat lah untuk adik-adik semua. Okey. Boleh. Okey. Untuk adik-adik semua, kod yang keempat pada segmen khas petang ini ialah nombor 2. Isnani. Nombor 2. Okey, teruskan Mu'alimah Salwani. Okey adik-adik, itu saja permainan kita untuk hari ini dan titik yang telah kita sampaikan tadi. Semoga mendapat pengajaran daripada segmen kami. Alhamdulillah, terima kasih. Di sini Mu'alimah ingin mengucapkan selamat Hari Raya, Aidil Adha, maaf dan zahir dan batin. Kalau ada kesilapan dan kesalahan yang Mu'alimah sampaikan pada hari ini, minta maaf. Itu daripada Mu'alimah sendiri. Yang baik kita ambillah. Okey, adik-adik stay at home, stay safe. Jangan lupa duduk di rumah. Kita masih lagi dalam keadaan yang tidak mengizinkan untuk kita keluar bermain di luar. Okey, akhir kalam, Mu'alimah nak sampaikan sedikit kata-kata ya. Sebenarnya benda-benda kecil pun boleh buat kita happy. Tak perlu pun nak tunggu big things to happen in our life untuk happy.
cukup sekadar kita menghargai setiap perkara yang ada di depan mata kita. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Wah, adik-adik faham tak? Ah, tiba-tiba Mak Alimah Salam ni cakap bahasa Inggeris. Ah, tapi kata-kata itu sangat mendalam, ya. Okey, jadi syukran jazilan diucapkan kepada Mak Alimah Salwani di atas pembentangan yang menarik itu tadi. Semoga ibu bapa dan anak-anak mendapat sesuatu yang berguna daripada pembentangan itu tadi dan seterusnya dapat buat sendiri permainan ini. Permainan yang cukup mudah, murah dan menarik dan semua orang boleh buat sendiri. Apalagi lepas ni semua pakat buat dan hantar ke channel Telegram Bisas. Mu'alimah Zuraiza akan pastekan link channel Telegram Bisas. Okey, adik-adik boleh hantar gambar di situ dan video sekurang-kurangnya 1 minit untuk kami pilih. Mana yang video yang akan kami pilih dan ditayangkan pada siri berikutnya, dia akan mendapat hadiah mingguan yang telah disediakan. Okey, nampaknya kita sudah pun berada di penghujung siaran. Kod yang kelima, Mu'alimah belum bagi kan? Okey, semua bersedia? Kod yang kelima untuk segmen khas pada petang ini ialah Khomsah. Nombor 5. Nombor 5. Okey, dah cukup dah 5 kod. Jadi, Mu'alimah Zuraiza akan pastekan link penyertaan. Penyertaan ini penting, ada isi untuk mendapatkan sijil di minggu yang ke-10. Okey, dan Mu'alimah Zuraiza juga akan pastekan link kredit. Adik-adik perlu masukkan username Telegram presenter kita pada minggu ini, iaitu Mu'alimah Salwani t.me/salwani weejr. Okey, Mu'alimah Zuraiza akan paste link di ruangan chat. Ya, semua link Mu'alimah Zuraiza dah paste, link channel Telegram Bisas, link penyertaan, link kredit dan username Telegram presenter. Jadi kepada adik-adik semua, sebelum berakhir Mu'alimah ingin menjemput semua Mu'alimah yang berada di konti untuk memberikan ucapan dan pesanan. Dipersilakan yang pertama Mu'alimah Zuraiza. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tahniah kepada Mu'alimah Salwani di atas pembentangan permainan plik game itu tadi. Mu'alimah harapkan semoga semua adik-adik, semua penonton yang hadir pada petang ini dapat membuat permainan yang mudah, murah dan ringkas. Buat sendiri apa susah. Okey, itu saja. Okey, seterusnya pada Mu'alimah Maryam. Okey, terima kasih Mu'alimah Razia. Tahniah kepada Mu'alimah Salwani atas pembentangan permainan kita untuk siri yang keempat petang ni. Tahniah juga kepada para penonton dan adik-adik di luar sana. Okey, jom sama-sama kita buat permainan DIY. Tak susah pun, senang, kos yang murah, dapat luangkan masa bersama keluarga. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, minggu hadapan kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Okey, seterusnya presenter kita Mu'alimah Salwani. Okey, terima kasih adik-adik yang sudi hadir pada hari ini. Terima kasih yang dapat naik konti. Okey, jangan lupa segmen kami ini akan bersiaran lagi pada minggu depan. Kita tengok apa pula permainan untuk minggu depan. Tiga ibu bapaan lagi. Okey, jangan lupa Bisas. Ya, jangan lupa Bisas. Jadi, kata-kata akhir daripada Mu'alimah sendiri selaku moderator, mohon maaf atas segala kekurangan yang berlaku di sepanjang Mu'alimah mengendalikan masjid kita pada petang ini. Segala yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan segala yang kurang daripada saya sendiri. Akhir kata, ingat hari Sabtu pukul 5 petang ada apa? Bisas, buat sendiri, apa susah?
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalama wa ilal liqa.